pasang Leopardi. Yang kemarin pasang yang biru. Oke, saya tanya pesan didik, stop. Mau tanya-tanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin, tanggal 4 September 2023. Kirim. Sebelum ngirim sarapan dulu guys. Sarapan. Ada apa sama lauknya, Mak? Ikan tongkol itu dulu. Oh, ikan tongkol. Mantap. Ngirim jam 9. Belum. Hari sarapan. Beli ketan. Ini apaan, Mak? Nangka. Coba, Mak, satu, Mak. Baru mau dikretek. Satu, coba. Mau di tempat. Kita mana, Bos? Mana aja, Lek? Tapi, Kak Sari. Yang mana? Ini Ntar kalau mau kelihatan ya. Ini. Ayo Mas Aris. Aris, ikut. Ayo. Bantuin, bantuin. Enggak. Besin tiga tempat, tiga tempat. Ayo berangkat. Eh, lokasi satu lapangan bola mana nih namanya? Bongkaran, wilayah Bongkaran namanya nih. Itu kalau hari Minggu pagi main bola di sini nih sama tim Barada FC. Oh iya, lokasinya di sebelah kiri nih. Lokasi kiriman pertamanya. Belok kiri kalau lurus ke Palem JB, lurus ke Rumah Sakit Cengkareng. Kita belok kiri. Kiri ke arah Pasar Dangdut. Berdikari namanya nih, sekolahan Berdikari nih. Nurul apa Merdeka Sari nih, pastinya yang kemarin tuh yang saya buat YouTube kemarin tuh yang apa biru-biru sebelah kanan yang ada orang berdiri tuh motor Leopardi. Ini dia orang baju merah lagi nyari kunci. Oh, ini yang kemarin dipasang. Nganter apa? Udah. Wah, tidur dia. Oh iya. Diangkat, guys. Ada motor. Ini ada? Enggak bisa. Oh. Beda lagi lokasinya. Yang kedua di maju lagi.
Oh, ini doang nih. Yang pasang leopardi. Yang kemarin pasang yang biru. Itu yang calling gate yang abu-abu di sana noh, dekat Indomaret. Indomaret tuh nggak jauh. Yang jaring di sekolahan. Ini daerah Bongkaran, Merdeka Sari. Udah le, itu dong le. Hah? Cuman dikit turunin. Udah. Oh, set. Calling gate. Iya, sebelah kanan kiri. Kanan. Oh kanan. Leopardi nggak ke sana? Oh bantuin ya. Kanan nikah kamu di sini. Oh ya. Eh. Maksudnya nurunin. Iya dia yang apa ya dia yang utamanya. Udah nih. Dia ngarah doang. Dipinta sama orang. Tutup lagi pintunya. Banyak ini soalnya. Banyak apa? Pemulung. Ntar diambilin kayu ini. Oke lanjut guys. Baru jam berapa nih? Jam 9. Nggak jauh lokasinya. Tinggal maju berapa meter doang. Merdeka Sari, Jalan Merdeka Sari. Ini kalau biasanya sering banjir nih. Tapi apa udah ditinggiin jalannya, udah diaspal. Ini Indomaret. Sempit jalannya. Maju. Merdeka Sari, Indomaret nih. Sebelah mana nih? Belok kanan apa? Oh ini dia nih, lokasinya nih. Ini dia. Pepetin. Up. Oh, ada Mas Aris. Mas Aris, bantuin, nurunin. Mas Aris bawa repo. Maju lagi, dikit lagi. Hah? Oh iya. Kurang maju. Kurang maju mobilnya, guys. Kurang maju, kurang mundur, kurang tenaga. Nah, pajar ada. Mana pajar? Di jalan. Harus ini nih. Oke, kita tupangin dulu, guys. Tarik dulu aja kamu. Ya. Tuh, ikut aja udah.
Iya dong, nggak apa-apa lah. Lanjut lagi nih di Blinde Boss Air. Kopi. Iya dong. Ya, makasih Le. Saya selalu Le. Riz, Mas Aris. Ayo dah yuk. Ke sekolah. Ini sekolah mana, Le? Muklisin apa ya? Iya. Muimin. Lantai 4 ya? Iya. Oh, sekolah nih, kita masuk ke sekolah nih, guys. Makasih, Le, Pak Ri. Kita ke sekolah lagi, guys. Alhamdulillah ya. Dibeliin air sama Le Pardi, pemborong polling, guys. Mas Aris yang punya kawasan Lampung. Mau kemana? Ke sekolah ya? Oh iya. Ya udah, saya kasih lewat dulu mobil. Kita lewat Pasar Dangdut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya duluan ya. Oke, lanjut kita ke sekolahan Muklisin Jamblang. Oke, lanjut habis ke lokasi 1, lokasi 2 bongkaran. Sekarang lewat Pasar Dangdut. Lewat Pasar Dangdut. Muat gak ya? Kalau ada mobil dari arah sana kemari, saya bentrok dong. Kemana parkirnya nih? Misi, Bu. Misi. Mudah-mudahan gak ada mobil dari sana. Soalnya kalau jam segini pagi, emang rame-ramenya nih Pasar Dangdut. Saya mau belok kiri, arah ke Jamblang, sekolahan Muklisin. Arah pulang juga sih. Kalau ke kanan, Rumah Sakit Cengkareng, Palem. Saya mau kiri nih. Tuh, Pasar Dangdut kan? Tuh, ada Dangdut. Pasar Dangdut ini namanya, pasti ada Dangdutnya. Tuh, kalau kanan, tuh, Palem. Nah, kiri. Saya mau ke kiri, ada motor. Enak gak tuh? Alhamdulillah. Yang ribet tuh ada mobil dari situ juga masuk, mobil keluar, jadi kadang macet di situ tuh. Jam 9 masih ramai, jam 10. Kecuali jam 11, jam 12 udah sepi. Ya alhamdulillah tadi lancar. Mau ngirim apa nih itu? Kawat, apa namanya tuh? Kawat, pagar kawat buat lapangan futsal lantai 4 sekolahan Muklisin. Kita masuk ke sekolahannya, guys. Kita wawancara orang-orang yang saya temui. Oke. Okay. Saya mau belok kiri. Saya mau belok kiri, Bu. Ada kontrakan kosong. Oke, okay, guys. Kita masuk ke sekolahan Muklisin. Untung bawa power bank. Jadi cukuplah buat bikin video. Kalau nggak ada video, masa diceritain? Masa cuma cerita doang, nggak ada apa namanya, nggak ada gambarnya. Lebih enak ada gambar, ada cerita ya kan. Udah berapa minggu ya, 3 minggu kayaknya nih belum selesai, karena juga dari sekolahnya santai juga sih, nggak buru-buru. Di kawasan Persija, Pedongkelan. Persija. Anda memasuki wilayah Pedongkelan. Wah, ramai, guys. Parkirnya di mana nih? Ramai, guys. Sekolahan. Jam istirahat lagi. Bisa gak ya? Sekolah. Misi. Wah, rame lagi. Sekolahnya rame lagi. Misi, ade. Permisi. Wah, aku di sini aja dah. Penuh, masuk ke dalam. Pasti di mana ya? Di sini aja. Ayo, bro. Buset, banyak amat. Buset.
sukses. Oh, tujuh ya? Ini tujuh. Tujuh. Lagi pada ribut. Oke, saya tanya pesan didik. Stop. Mau tanya-tanya dong. Abang bikin YouTube.